Oke, aku cobain ya teman-teman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo Tacahap. Ketemu lagi dengan aku Mama Neng di channel YouTube Huang TV. Di video kali ini aku mau mereview ini ya teman-teman. Ini nasi padang ya. Ini nasi padang tadi aku dapat pesen dari Teteh Kori juga ya, yang dulu itu buat bakso ya. Ini nasi padangnya nih. Kebetulan barusan aku baru pulang sekolah ya, sama mama pulang sekolah dari kelurahan, dan sekarang kita mau makan ya. Ini aku pesennya cuma satu ya, soalnya mamahnya nggak suka makan yang pedes-pedes, jadinya aku cuma pesen satu. Dan tadi mamahnya pesen pentang dari sekolahan ya, tadi kan ada itu pesen pentang di sekolahan, beliau pesen ya. Soalnya ini nasi padangnya takutnya kepedesan ya. Oke, kita makan dulu ya teman-teman. Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cua. Ya punya cua. Ini kan lah. Itu ya, cuy. Ini katanya mamahnya juga pengen nyobain ya teman-teman. Ini ada tempe goreng. Mamah pengen tempe goreng. Aku bagi dulu. Ya bu ya cik ya cik ya. Ya bu ya. Kan. Ini daun itu ya teman-teman. Daun singkong nih. Mamah juga katanya pengen nyobain. Nasi padang Indonesia nih. Cik ya sih woman tenapin. Ini tuh. Cai ma, ini tercai ya. Woman apa yang yoming ah? Nasi padang, taming jese nasi padang ah. Yo tipang cai sumantara tenaga. Yo ikat tipang, taming hen yoming jese fan cai tak napen. Padang, tak tipang ming jese padang. Siang Taiwan yo kau siung, yo Tainan. Yang tai cum napen yoi ketipang padang ta napen han yo min ce ke fan na ce ke cai ci ya bu ya niu ro ci tan yo ini mama suka tempe ya teman-teman. Aku juga sering masak buat kita makan tempe, tapi aku sengaja kalau masak sendiri nggak dipedesin ya. Tapi mama juga suka pedes. Tapi ya pedesnya jangan terlalu pedes gitu, pedes sedikit-sedikit. Oke, aku cobain ya teman-teman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep banget ya. Ini kayak di Indonesia ya, makan nasi padang. Ya, mantep banget. Nah, ya apa ya, he? Ini kita ada masak sopnya juga ya teman-teman. Ini masak sop kerang. Ini ya teman-teman, sop kerangnya ini. Makan sop kerangnya.
这个蛤蜊很大嘛，是不是？蛤蜊。 Sekarang juga mantep banget ya teman-teman. Alhamdulillah ini review nasi padangnya udah selesai ya teman-teman. Ini udah kumakan habis, tinggal tersisa bungkusnya aja. Pokoknya nasi padang Teteh Kori benar-benar mantap. Makasih banget ya Teteh Kori udah ngirimin nasi padangnya. Lain kali aku akan mereview menu yang lainnya. Oke, bagi teman-teman yang berada di daerah Kangsan ya, di Ichi, di Caci atau di sekitarnya, kalau pengen nyobain, pengen makan nasi padang, boleh pesen ke Teteh Kori ya. Nanti Facebooknya aku tulis di bawah. Oke teman-teman, videonya aku cukupkan sampai di sini aja ya. Buat teman-teman semuanya, buat kita semua, semoga senantiasa selalu dalam keadaan baik dan sehat, diberikan usia yang panjang, dilancarkan dari segala urusan-urusannya, diberikan rezeki yang halal, berkah dan melimpah, amin. Oke teman-teman, salam sukses dan semangat. Good luck and happiness. Bye-bye.